Allahu Akbar. Allahu Samad. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalian wahai petani, kalau nyebut ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah doa. Dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara Republik Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyat yang dipimpin
pelan. Karin bin Masna, asal dari Desa Kedamat, menggarap seluas 7 bau di Sukaselamat dengan di Erpa. Yang saya tanam padi MS. Nah, tentang untuk penanaman padi tahun 2016 sekarang, hasil dari pertanian saya, dalam pertumbuhan padi bagus, lumayan sehat. Tentang masalah tentang penyakit memang ada, cuman gak sebanding dengan petani lain, dari petani lain bibit dari lokal ya kebanyakan kena penyakit hama dengan teklik leher. Sedangkan yang di pihak padi kita P3KPI dari Yayasan Matal Zaitun, latih MS itu bagus hasilnya, sejenis tanaman anakan banyak, bagus, malenya bagus, buahnya bagus. Nah, cuman ada bedanya, boleh kena musim penyakit datang, ada semacam sejenis penyakit jamur, kena di waktu keadaan lembab. Oh ya, cuman saya pengetahuan saya, masalah tentang penghasilan saya belum diketahui untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Darwi, sebagai P3KPI penyambut tanah Yayasan Al Zaitun. Garapan saya di lokasi Sukaselamat dan di Pancu. Alhamdulillah padi saya sukses, selamat tanam sampai panen itu selamat, gak ada penyakit cetrik. Dan garapan saya seluas 10 bahu setengah. Alhamdulillah saya padinya sehat, tidak kena penyakit teklik,
dibandingkan dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah menanam IR pada kenang tekrik semua. Alhamdulillah padi saya sehat sampai panen. KPI menggarap lima bahu dengan bibit melati M. Ya, ya alhamdulillah sih hasilnya tuh bagus. Ya, ada buahnya tuh banyak buahnya. Ya, ya dibandingkan dengan tetangga sih ya alhamdulillah masih hamanya itu jarang buat tahan. Rabine pasangit agi nyawa ning sam ning al zaitun latoline anune kene ki, apa du bibite bibit melati luase nembau toline malahan ma arpannya don maning limang bau dek ora kurang banyu kita manik enak ku malah dibuangi kondisi parine laka amane waras. Kaline kian laka penyakit kita dipai garapan ning pase. Nama saya Caskum. Nah, dari asal dari Curutan Wetan, Lok Amplong, Kecamatan Gabus Wetan. Saat ini saya berada di Mahat Al Zaitun. Di Mahat Al Zaitun garapan saya luas 7 bau. Saat ini menggunakan bibit jenis melati MD. Tidak, karena bibit ini sudah teruji tahan terhadap hama dan hasilnya bagus seperti ini. Angkat ini dapat 5 ton per bau. Taparane oke. Panen berapa bahu? 10. Gimana hasilnya? Ya, bagus. Bibitnya apa ya? Bibitnya apa? Bibitnya melati M. Kira-kira sebahu olivera? 4,5 ton. Saya ini atas nama Bapak Tolib menggarap sawah di lokasi sandrem seluas 10 bau. Padi saya namanya melati MD. Alhamdulillah ini padi saya Pak bagus. Melati MD itu tetangga saya nama Pak Agus itu nanamnya padi mekong tapi keserang penyakit. Itu kan saya nanam padi ini alhamdulillah yang satu batang itu ada 300 biji, yang satu pohon 300 biji. Saya itu ukurannya ada 45. Ini melati MD, kelebihannya tahan penyakit Pak. Kelebihannya tahan penyakit. Itu ya pabriknya juga cerah. Bagus. Ya, bagus. Saya Hardi, tempat di Blok Lekak Sari, nama tempat garapan Blok Banyujaya. Hasilnya ya lumayan bagus. Berapa garapan? 5 bau, garapan saya 5 bau. Terus bibitnya? Bibitnya melati M. Hasilnya kira-kira berapa? Hasilnya? 1 bau nya Pak. Ya, kemungkinan yang lebih lah. Ya. Terus kelebihannya kalau bibit ini apa Pak? Kelebihannya bibit ini tahan cekek. Tahan cekek bagus, ya. Bagus, gak ada kendala apapun, orang muda gak ada. Sama. Namanya Misna, garapannya di Tanjung Jaya, luasnya 3 bau.
Terus hasilnya gimana, Pak? Hasilnya yang dua bau baru dapat 9 ton 26 kilo. Berarti 4 ton lebih ya? 4 ton lebih. Ini kira-kira dapat berapa ton nanti per baunya? Baunya berapa karung tadi? 75. 75 karung. Nama Tanuji. Harapan Blok Tanjung Jaya. Harapan 5 bau. Terus hasilnya gimana? Hasilnya belum tahu ya. Tapi kira-kira? Kira-kira ya sekitar 18 lah. Semua sama yang belum panen. Satu baunya kira-kira dapat? Oh, kan bau kira-kira 4 ton. 4 ton. Kurang lebih. Tahun kemarin udah enggak apa? Udah, tahun kemarin itu 3 bau udah banyak. Satu bau 3 ton. 3 ton. 3 ton. Ini meningkat ini ya? Meningkat. Ini bibitnya apa, Pak? Ya ini L Melati R. Sopo jenenge? Bang Edi Rohedi. Edi Rohedi. Sejak kapan bergabung di P3KPI? 1 tahun yang lalu, dari tahun 2014. Sekarang berapa bau sekarang? Sekarang 5 bau. 5 bau. Yang ditanam bibit apa? Bibit Melati M. Melati M. Udah tahu kira-kira hasil tanaman ini berapa per baunya? Baunya rata-rata 5 ton. 5 ton? Iya, yang bagus itu padi Melati M. Oh, Melati M? Bikinan Abi Syekh Panji Gumilang. Terus? Cuman harganya itu. Oh. Iya, harganya nggak sama sama di luar. Padahal di luar padinya kualitasnya ya kurang lah. Ada apa namanya, kena tengklik itu. Iya. Tekak leher ya. Kalau di Zaitun padi petani P3KPI sangat bagus, cuman karena harga aja, harganya padinya bagus, harganya cuman paling mahal 3.800. Itu harga sedangkan yang di Erpah itu harga padi paling rendah 400. Paling rendah harga padi gabah, padi basah itu. Ayo. Assalamualaikum. Nama saya Doro Pragoto. Harapan saya di Barat Kali, luasan 5 bau dengan benih padi Sri Melati MD. Alhamdulillah penghasilan musim pertengahan ini meningkat, lebih baik dan lebih bagus dari yang tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah untuk rendengan ini yang satu baunya itu sampai 5 ton kira-kira euro. Contohnya seperti ini, Sri Melati MD tuh. Buahnya lebih banyak, lebih bagus. Hasilnya lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Saya atas nama Sunardi. Saya nama Sofia. Menggarap di lokasi Andalus. Seluas 5 bau, ditanemin padi MDS, penghasilan sukses lebih hasil daripada yang mendulu. Ya, atas nama Supri, P3KPI, kelola lahan sawah 6 bau, mublak ini Melati MS, ya memang hasilnya lumayan. Tapi yang lebih baik lagi ya MD dengan Melati L. Nama saya Hasanuddin dari Sandrem, anggota P3KPI, menggarap lahan 5 bau, bibitnya Melati MD, hasilnya bagus. Nama saya Lunggon, anggota P3KPI, menggarap lahan 5 bau di wilayah Barat Kali. Jenis padinya Melati M lah aja ya, Melati M. Penghasilan dan tahun kemarin 18 ton 3 kintal, tahun ini meningkat menjadi 20 ton. Saya Kartono, anggota P3KPI, menggarap 5 bau bibit padi Melati M. Hasilnya bagus, dapat 4,5 ton walaupun di tanah kering. Nama saya Maman Superman, P3KPI,
dengan lahan di Erpa seluas 5 bau dengan padi melati M, hasilnya bagus. Pak Ramin, Bapak Ramin tinggalnya di mana, Pak? Di Tanjung Kerta. Tinggal di Tanjung Kerta. Iya. Oke, Bapak menggarap tanah mahat ini berapa bahu? 7. 7 bahu ya, Pak ya. Iya. Ini bibit padi yang ditanam bibit apa aja, Pak? Melati. Melati. Dari 7 bahu ini diprediksi berapa ton hasilnya, Pak? Kurang tahu, kemarin tuh masa kan enggak kebawa semua. 2 bahu tuh yang kemarin dibawa masa 9 ton lah kemarin. 2 bahuan. 2 bahu 9 ton, berarti sekitar 4,5 ya. Iya. Rata-rata 1 bahu 4,5 ton. Iya, oke. Bibitnya bibit apa, Pak? Melati. Iya, bibit melati. Bapak bergabung dengan P3KPI udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Diceritain, Pak, awal mula dulu gabung di P3KPI, bibit yang ditanam bibit apa dulu, Pak? Dulu sigromilir pertama. Sigromilir, terus hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya, karena itu habis sama hama. Habis sama hama ya. Iya. Setelah sigromilir nanti apa? Cidenok. Cidenok sama ini, sama Bareto. Sama Bareto hasilnya? Itu baru lumayan. Baru lumayan. Iya. Terus setelah Cidenok, Cidenok sama ganti melati. Ganti melati ya, sampai iya, sekarang ya. Sekarang. Ya, hasilnya bagus ya, Pak ya. Iya. Ya, oke. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Muhali. Bapak Muhali, tinggalnya di mana, Pak? Tinggalnya di Kampung Manggungan, Kecamatan Trisi. Kecamatan Trisi, iya. Bapak bergabung di P3KPI sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Tepatnya tahun berapa tuh? Tepatnya tahun 2014. 2014 awal ya? Iya, oke. Ini saat ini kita sedang panen ya, Pak ya? Panen musim rendang tahun 2016. Jenis padi yang ditanam padi apa, Pak? Padi M, melati M. Melati M, berapa luas, Pak? Sekitar 6 bahu. 6 bahu ya, oke. Gimana, Pak, menurut Bapak hasil panen musim rendang tahun 2016 ini? Ya, mudah-mudahan dapat banyak lah, Pak Mus. Hasilnya bagus, menurut Bapak? Hasilnya bagus. Oh gitu, iya. Terus, Pak, dari jenis melati M itu, kondisi bibitnya bagaimana, Pak? Menurut Bapak bagus nggak, kuat nggak terhadap hama? Kuat terhadap hama, dan lagi dari ceklik-ceklik itu tuh. Bagus, dia nggak kena. Oh, nggak kena ceklik, karena ketahanannya lebih kuat ya. Kalau dibanding dengan jenis yang lain, Pak? Ya, nggak tahu sih, Pak Mus. Kadang orang tani tuh kadang-kadang ada yang ceklik. Tapi alhamdulillah. Biasa yang ditanam apa mereka itu? Biasa yang ditanam R Makongga namanya. IR Mikongga ya. Mikongga. Oke. Selama 2 tahun Bapak bergabung dengan P3KPI, apa yang Bapak rasakan manfaatnya, Pak, bagi Bapak dan keluarga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil lah sedikit-sedikit. Buat cukup buat kebutuhan rumah tangga tuh. Gitu. Bapak puas enggak nggarap berapa bahu tadi? 6. 6 bahu. Ada keinginan untuk tambah lagi? Ya, merasa di Losarang tuh, Pak Mus. 2 bahu di sana. Oh, yang di Losarang 2 bahu. Kampung saya sendiri sih. Oh, gitu. Punya yayasan. 2 bahu di Losarang. Terus yang di sini? Yang di sini 6 bahu. Ada keinginan untuk tambah lagi? Ya. Ntar perkembangan traktor dulu, saya belum punya traktor, Pak. Oh, Bapak punya harapan ingin punya traktor ya. Traktor, iya. Jadi supaya bisa garap sendiri ya, Pak ya. Sendiri. Oh, gitu. Ya, makasih, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Haji Muhammad Garpan S. Iya, Bapak tinggal di mana? Kita tinggal di Pusaka Jaya, Kampung Gedung Jati, Kabupaten Subang. Ya, Bapak sebagai anggota P3KPI ya, Pak? Iya. Garapannya berapa bahu, Pak? 14 bahu. 14 bahu. Iya. Itu terkumpul di satu titik atau tersebar di beberapa tempat? Itu 4 tempat. Di mana aja, Pak? Subur Adem pertama nih. Ya. Kedua di Taman Sari. Ya. 5 bau, yang di SMP 4 bau, ya. SMP 1 untuk Pusaka Jaya. Ya. Terus yang di dalam bangunan Mahad Al-Zaitun tuh. Itu 2 bau. Yang di sini berapa bau? Sini 3. Subur Adem 3 bau. Iya. Lihat perkembangan
penanaman bibit melati gimana Pak? Bagus nggak? Bagus, alhamdulillah. Jadi anaknya tuh lebih banyak. Anakannya lebih banyak. Iya, rentengnya tuh panjang. Rentengannya? Iya. Malainya? Malainya tuh panjang. Oh gitu. Iya. Iya. Pak, penyakit alhamdulillah bisa diatasi. Bisa diatasi. Biasanya penyakit apa yang nyerang? Oh, yang nyerang biasanya sundep. Sundep. Ini apa tuh? Tikus nih. Ini melati ya? Iya, melati. Iya, melati apa nih? Melati M. Melati M ya? Iya. Kita... secara umum masyarakat luas itu nanamnya jenisnya ciherang, Pak. Ciherang, tapi ciherang kan beda. Orang lain tuh berbau cuma 2 ton, 2 ton setengah itu. Musim kena, ini kurang bagus. Kurang bagus, kena ada yang dimakan tikus apa gitu itu. Teman-teman kita yang sebelahnya tuh. Nah, justru melati malah bagus. Bagus. Iya. Oke, terima kasih Bapak Karpan atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siap, petani pembela persatuan, pilar pembangunan, petani penyangga pelestari tanah air Indonesia, petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penyangga ketahanan pangan Indonesia, petani pembela persatuan, pilar pembangunan, petani penyangga pelestari tanah air Indonesia, petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia, petani pembela persatuan, pilar pembangunan, petani penyangga pelestari tanah air Indonesia, petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penyangga ketahanan pangan Indonesia, petani pembela persatuan, pilar pembangunan, petani penyangga pelestari tanah air Indonesia, petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia, petani pembela persatuan, pilar pembangunan, petani penyangga pelestari tanah air Indonesia, petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
tanah air Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Petani pembela persatuan, pilar pembangunan. Petani penyangga pelestari tanah air Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia, petani pembela persatuan, pilar pembangunan. Petani penyangga pelestari tanah air Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Petani pembela persatuan, pilar pembangunan. Petani penyangga pelestari tanah air Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia, petani pembela persatuan, pilar pembangunan. Petani penyangga pelestari tanah air Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi rakyat Indonesia. Petani mandiri membangun jiwa raga demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Petani